Dengan leher kaku, aku paksakan diri untuk mengintip di balik celah batang kurus pohon cantigi. Aku nyaris saja terpekik andai tanganku tak buru-buru mengunci mulutku. Berdiri di sana sesosok perempuan tua berwajah pucat berpakaian serba hitam. Wajah itu tertutup garis-garis keriput yang memanjang hingga seakan menciptakan gelambir di bawah dagu dan lehernya. Wangi bunga kantil yang pekat menguar dari tubuhnya. Rambutnya acak-acakan dan terurai melewati punggung, pinggang, dan kakinya. Aku tak tahan lagi. Rasanya ingin menangis. Dengan mata terbelalak lebar, aku hanya bisa mengintip tanpa berani bergerak dan bersuara. Inikah sosok yang dimaksud orang itu? Nyilinggi. Keheningan yang mencekam terasa mencekik leherku. Aku mulai tak kuasa menahan gemetar tangan yang sekuat tenaga tengah membekap mulutku dan sementara kakiku pelan-pelan mulai mati rasa. Perempuan tua mengerikan itu masih mematung di sana. Aku sudah tak tahan lagi. Sebuah gerakan kecil terlihat. Aku mengintipnya dengan penuh harap supaya ia cepat berlalu. Aku bahkan tak berani berdoa dalam hati. Takut perempuan tua itu ternyata bisa merasakan suara hatiku. Kemudian dengan gerakan perlahan, kulihat perempuan tua itu mulai melayang pergi. Kuhembuskan nafas lega dari mulut dengan sangat hati-hati. Untuk sementara, aku merasa aman. Saat kepalaku berbalik, lagi-lagi aku nyaris terpekik. Di bawah setiap pohon cantigi tergeletak banyak tubuh-tubuh kaku. Seorang di antaranya malah tepat tergeletak di sampingku tanpa kusadari. Aku menggap-megap kehabisan nafas. Mataku mendadak panas. Air mataku mulai menetes dengan deras. Aku tak sanggup lagi dengan semua ini. Aku ingin pulang. Namun kembali teringat pada Adi. Cepat-cepat ku hapus air mataku. Semua ini adalah salahku. Aku yang harus menyelesaikan ini. Pikirku saat itu. Dengan takut ku perhatikan tubuh-tubuh yang terbujur kaku ini. Mereka seakan-akan hanya tertidur biasa. Namun wajah-wajah pucat itu mengingatkanku bahwa mereka bukan manusia. Firasatku berbisik jangan sampai membangunkan orang-orang ini. Dengan nafas tertahan, aku bergerak dengan sangat hati-hati. Tapi kemana? Kulayangkan pandanganku dengan kebingungan. Sebelum kabut tadi menyergap, tinggal selangkah lagi untuk ke Batu Lingga. Tapi sekarang, di sini aku sungguh mengalami disorientasi. Kemana harus kucari pembalut terkutuk itu? Seekor burung hitam melompat-lompat di antara dahan pohon cantigi di depanku. Aku memilih mengikuti kemana ia pergi. Suhu udara terasa semakin dingin, tapi tubuhku terus dibanjiri dengan keringat. Burung itu membawaku masuk semakin jauh. Pohon cantigi dan semak tumbuh kian rapat. Rantingnya yang seperti jari mayat menyayat-nyayat di kulitku. Kabut tipis kembali terlihat di setiap penjuru. Masuk semakin ke dalam. Nyaliku mendadak mulai habis. Tiap waktu, aku harus selalu mengingatkan diriku untuk bertahan. Hingga tiba-tiba, burung hitam itu hilang dari pandangan. Di depanku, kini terhampar tanah lapang yang sangat luas. Sejengkal di atasnya, kabut kelabu terlihat dengan mengambang. Burung itu membawaku ke tempat ini. Mungkin ini tempatnya. Dengan nafas yang memburu dan detak jantung yang bertalu-talu, kulangkahkan kakiku menapaki tanah berkabut itu. Tanah lapang ini sangat luas dan datar. Di atas sana, bulan mengintip dari balik awan membagi sedikit cahayanya kepadaku, yang tengah gemetar ketakutan. Kabut tipis bergerak pelan ke sana kemari seakan mempunyai nyawa sendiri. Saat mataku mulai terbiasa, di kejauhan terlihat siluet hutan. Dari tempatku berdiri, bayangan pepohonan itu terlihat bagaikan barisan raksasa yang tengah dia menunggu. Pelan aku bergerak mengendap-endap. Dengan telapak tangan yang makin basah oleh keringat, kuraba bungkusan kain putih tadi di kantong celanaku. Terasa sedikit tonjolan di sana. Dia masih ada di tempatnya. Aku terus bergerak semakin jauh. Kabut mulai naik selutut, sepinggang hingga akhirnya menyelubungiku.
kini di mana-mana hanya terlihat kabut kelabu. Wajahku pucat pasi. Bagaimana caraku menemukan arah kembali ke tengah kabut seperti ini? Jarak pandang yang terpangkas membuatku lebih berhati-hati lagi dalam langkah. Dalam kabut sepekat ini, siapa yang tahu jika jurang sudah menganga di depanku? Tubuhku bergidik membayangkan kemungkinan itu. Sesuatu pelan-pelan terlihat. Awalnya hanya berupa siluet tak jelas. Aku berhenti untuk memeriksa situasi. Dari jarak sejauh ini, siluet itu terlihat timbul tenggelam tertutup kabut yang terus bergerak. Aku harus mendekat. Perutku terasa kaku dan telapak kakiku hampir kebas. Pelan aku berjalan sambil menahan nafas. Keheningan ini sungguh-sungguh mencekam di benakku. Bahkan suara kerikil yang tak sengaja terinjak langsung membuat tegak seluruh bulu di tubuhku. Semakin dekat, bayangan gelap itu semakin jelas terlihat. Itu hanyalah sebuah gundukan tanah merah. Jantungku berdegup dengan kencang. Gundukan tanah itu benar-benar menyerupai bentuk kuburan. Lalu pandanganku tertumbuk pada sebuah benda yang tergeletak begitu saja di atas gundukan tanah itu. Perlahan ku seret kakiku untuk melihat lebih dekat dan aku langsung tersentak saat menyadari itulah benda laknat itu, sumber dari semua kejadian ini. Tanganku gemetar kala menarik kain putih kusam pemberian bapak tadi dari kantung celanaku. Lalu ku genggam dengan erat di tangan kiriku. Dengan berhati-hati sekali, ku seret kembali kakiku lebih mendekat. Mataku membelalak melihat darah merah gelap merembes membasahi tanah gundukan itu. Dan tak hanya merembes, darah kental dan berbau anyir itu juga mengalir dengan lambat di sisi gundukan itu. Aku langsung bergidik. Dari mana datangnya darah sebanyak itu? Aku makin dicekam kengerian kala menyadari pembalut itu seakan hidup. Ia berdenyut-denyut. Dengan menahan nafas dan jari yang tak mau berhenti gemetar, pelan kuangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu. Dengan bergidik kuperhatikan pembalut bekasku itu. Aku memang tak salah lihat. Dia sungguh berdenyut. Dengan cepat kubungkus benda celaka itu dengan kain putih di tangan kiriku. Mengikatnya lalu dengan setengah hati memasukkannya kembali ke kantung celanaku. Dan bersiap untuk mundur kembali. Namun perhatianku teralihkan pada sebuah papan yang tergeletak begitu saja di ujung gundukan itu. Aku mendadak merinding. Jika papan itu tertancap di tempatnya, tak salah lagi. Gundukan ini memang sebuah kuburan. Saat papan itu kuangkat, aku langsung memeki ketakutan. Di sana tertulis jelas nama Adi, lengkap dengan tanggal lahirnya. Aku makin ketakutan melihat tanggal kematiannya. Karena yang tertulis di sana adalah tanggal hari ini. Kubuang papan itu menjauh. Aku bergidik ngeri. Kini tak hanya tanganku. Seluruh tubuhku mendadak menggigil. Apa-apaan ini? Jadi jenazah dalam keranda tadi memang Adi. Dan sekarang ia sudah terbujur kaku dalam kuburan ini. Mataku mendadak basah. Air mataku mengucur dengan deras. Dengan kedua tangan, ku genggam tanah merah kuburan ini. Saat ku buka kembali, tanah merah itu berguguran dari telapak tanganku. Jatuh dari sela-sela jariku. Jantungku serasa diremas. Rasanya sangat sakit. Ini sungguh nyata, bukan mimpi. Lalu suara orang itu terngiang kembali di kepalaku. Kata-katanya melawan kenyataan di depan mataku. Mana yang harus aku percaya? Dadaku berguncang. Tangisku tak dapat kutahan lagi. Namun di antara isak tangisku, telingaku mendengar suara lain tak jauh dari tempatku. Lalu mataku menangkap sebuah bayangan di antara kabut, lurus di depanku. Bulu kuduku menjadi meremang lagi. Kenapa aku tak menyadarinya dari tadi? Tirai kabut menipis perlahan, dan mataku terbelalak melihat apa yang aku saksikan. Tak jauh dari tempatku, sosok hitam tengah meringkuk di tanah. Jantungku jelas saja berdegup tak terkendali. Menyadari makhluk itu tengah menjilati darah yang menggenang dari pembalut bekasku tadi. Matanya yang kuning besar menatap tajam kepadaku. Seluruh sendiku gemetar hebat. Dengan sangat perlahan, kugeser tubuhku untuk mundur.
berhati-hati untuk tak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus menatapku yang tengah berusaha menjauh perlahan. Lidahnya terus menjilati darah yang menggenang di tanah dengan rakus. Aku terus mundur, sambil berharap dia tak bangkit dan menerkamku. Sebuah bayangan hitam muncul di belakang makhluk itu. Sepasang mata kuning miliknya juga tengah menatapku. Makhluk itu ada dua. Jantungku makin berderap tak terkendali. Makhluk peminum darah pertama itu kini juga ikut berdiri. Pemilik dua pasang mata yang tengah menatapku dari balik tirai kabut itu tetap diam di tempatnya. Tak maju walau selangkah pun. Namun aku tahu, dengan tubuh sebesar itu, satu lompatan saja dia akan langsung berada tepat di depanku. Siap menancapkan taringnya menembus leherku. Lalu tiba-tiba gerak mundurku terhenti. Punggungku menabrak sesuatu. Perutku terasa mengejang. Lalu dengan leher kaku, ku beranikan diri menengok ke arah belakang. Mataku langsung terbelalak lebar. Suara jeritanku terkunci. Tepat di belakangku, berdiri seorang perempuan tua dengan rambut terurai panjang melewati kakinya. Wajahnya tak terlihat sama sekali karena tertutup kegelapan. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah Nyilinggi. Seluruh persendianku menggigil tak terkendali. Tubuhku bagai tertancap di tanah dan tak sedikit pun mampu kugerakkan. Yang dapat aku lakukan hanya menggerakkan bola mataku menghindari tatapannya yang sedingin es. Jubah hitamnya bergerak liar tertiup angin yang tiba-tiba berhembus. Dari balik jubah hitam itu, pelan-pelan terulur tangan pucat dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam. Aku menatap jari-jari pucat yang bergerak mencoba meraihku dengan ketakutan. Aku masih tak mampu untuk bergerak. Bertepatan dengan jemarinya yang menyentuh pundakku dan rasa dingin yang tiba-tiba menjalar, sebuah bayangan hitam diikuti suara kepakan sayap berkelebat di atasku. Aku tak tahu apa itu barusan. Tapi aku menyadari tubuhku dapat kembali digerakkan. Dengan gemetar, ku beranikan mundur untuk menjauh, berbalik dan kabur secepat yang aku mampu. Entah ke arah mana aku berlari, aku tak peduli. Punggungku terasa dingin dan terus-menerus bergidik. Membayangkan setiap waktu perempuan itu akan menyusulku atau dua makhluk hitam itu menancapkan taringnya pada punggungku. Kabut kelabu ini terus membekap dan seakan mengikuti. Aku khawatir hanya berlari dan berputar-putar dalam kabut setebal ini. Lalu mendadak sebuah siluet kuburan muncul dengan cepat. Aku tercekat. Tak dapat lagi untuk menghindar. Aku mendadak jatuh terguling. Aku megap-megap kehabisan nafas. Jujur aku pasrah. Tubuhku sudah terlampau lemas. Namun tak kulihat sosok itu dimanapun. Butuh waktu beberapa saat untukku menyadari ini bukanlah kuburan Adi. Gundukan ini adalah tempat yang berbeda. Nisan batu berdiri dengan kokoh di ujungnya. Dengan tubuh gemetar, aku meringkuk mencoba menyembunyikan keberadaanku di bawah bayangannya. Suara kepakan sayap itu muncul lagi. Lalu tiba-tiba seekor burung hitam muncul dari balik kabut dan mendarat tepat di batu nisan di atas kepalaku. Aku menjerit ketakutan. Suara jeritanku bergaung beberapa kali lalu hilang. Namun burung itu tetap berdiri di sana. Apakah burung ini yang sama yang tadi menuntunku ke sini? Leherku terasa kaku. Tapi aku tak ingin mengalihkan pandanganku. Burung itu mengapakan sayapnya lalu turun dan hinggap di atas pusara kuburan itu. Paruhnya yang tajam mulai memasuki lumut yang tumbuh subur di permukaan nisan. Sesuatu melintas di benakku. Dengan cepat aku bergeser ke arah depan nisan. Dengan tangan gemetar, ku cabut lumut-lumut yang tampaknya tumbuh subur di sana bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Cahaya bulan terlampau lemah untuk membantuku membaca tulisan yang terpahat di nisan ini. Dengan jari gemetar, aku mencoba membacanya dengan tanganku. Huruf yang pertama terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah, aku mengenali huruf ini. Ini huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus, dan guratan hurufnya terasa samar. Apakah mungkin
ini huruf K. Sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku dari nisan. Aku menjerit sejadi-jadinya. Lalu sebuah suara yang kukenal terdengar. Ini adalah suara orang yang terus menemaniku malam ini. Hormatin orang yang udah mati. Orang itu menarik tanganku untuk menjauh. Ia memberikanku aba-aba agar segera pergi dan mengikutinya. Antara terkejut dan lega, aku berlari mengejarnya. Dan untuk terakhir kalinya aku sempatkan menoleh ke arah kuburan dan nisan batu itu, sebelum akhirnya terhalang selimut kabut. Ribuan pertanyaan berkelebat di pikiranku. Kuburan Adi, kuburan batu, Nyilinggi. Sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban membuatku lupa dengan keadaan sekitar. Entah bagaimana caranya, aku mengenali tempat yang sedang kulewati ini. Di mana hutan cantigi dan tangga berbatu itu. Jalur tanah merah penuh akar menjuntai dan berkabut tipis ini adalah jalur pendakian Linggarjati. Ketegangan menggantung di udara, ditambah sikap orang itu yang tak sama sekali seperti biasanya. Dia terus memaksaku berjalan lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dari sudut mataku, terlihat bayangan perempuan bergaun putih mengikuti langkah kami dengan cepat di atas sana, melayang dari dahan ke dahan. Sesekali tawanya terdengar, kering dan dingin, merobek keheningan hutan. Namun sosok itu tak hanya satu. Aku melihat beberapa. Jelas saja membuatku bergidik, tapi lebih baik kufokuskan pandangan pada langkah kakiku. Tak seperti saat naik tadi, rasanya perempuan-perempuan ini kian berani. Sesekali aku merasakan salah seorang mendekat tepat di sampingku. Lalu dengan cepat kembali menjauh dengan hanya meninggalkan wangi melati yang tertahan lama di hidungku. Dengan cepat nafasku semakin memburu. Sikap orang itu juga sama sekali tak membantu. Melihatnya yang hanya diam membuatku semakin tegang. Apakah kami sedang dikejar sesuatu? Menyadari pikiran itu membuat perutku melilit dan darah terasa mendesir di urat nadiku. Punggungku mendadak dingin dan terasa membeku. Dengan ketakutan, ku tengok ke belakang dan melihat kabut tebal yang bergulung turun. Mataku terbelalak ngeri. Hatiku berteriak. Jangan lagi. Jangan lagi. Tak dapat melakukan apapun, aku hanya pasrah menunggu. Hanya sekejap nafas, aku sudah tergulung kabut kelabu. Namun tak seperti tadi. Kabut itu tak juga menghilang. Sadar bahwa jalur yang kulalui penuh turunan dan tanjakan curam, aku menghentikan langkahku, berdiri diam dan mencoba untuk tenang. Posisi orang itu tak jauh di depan. Dia pasti akan menolongku. Kabut ini hanya berputar-putar di sekelilingku. Gelap dan kelabu juga pekat. Rasa dingin dan basah terasa menempel di belakang tubuhku diikuti harum kembang melati yang tiba-tiba menyeruak. Mataku terbelalak ketika mendadak sepasang tangan putih pucat terulur dari belakang dan langsung memelukku. Aku menjerit ketakutan. Tak hanya menjerit, aku pun meronta-ronta dengan kalap. Namun tangan putih pucat itu justru semakin erat memelukku. Wajah pemilik tangan pucat itu muncul mendadak. Kulitnya yang putih puala menempel di pipiku. Tubuhku gemetar hebat. Suaraku kembali tercekat. Pelukannya yang dingin membuat tubuhku kaku dan tak dapat untuk digerakkan sama sekali. Kulit pucat dan wangi melati ini. Aku gelagapan saat menyadari. Ini adalah sosok Seruni. Jantungku kian melocos ketika bibir pucat itu mengeluarkan suara. Pinjam sebentar ya tubuhnya. Aku menjerit histeris sambil terus berontak ketika kurasakan kakiku terasa semakin berat. Sebuah kengerian baru saja mencengkeramku. Pahaku terasa basah dan dingin, seakan ada yang sedang merayap di situ. Tanpa bisa bergerak karena pelukan Seruni yang dapat kulakukan hanya mengibas-ngibaskan apapun itu dengan tangan kananku yang bebas. Sontak aku tercekat. Memang ada sesuatu yang sedang merayap. Tanganku menyentuh sesuatu yang lunak dan basah. Dari bau anyirnya yang khas, aku langsung tahu sesuatu yang basah itu bukanlah air melainkan darah.
ketika sesuatu itu telah mencapai pinggangku, barulah terlihat apa yang sebenarnya sedang merayapi tubuhku. Aku bergidik. Mataku terbelalak. Jeritanku kian menjadi. Itu adalah jabang bayi seruni. Tubuh merah bayi itu belepotan cairan kental bening bercampur darah. Kepalanya yang lebih besar dari tubuhnya terkulai ke belakang saat memanjat pinggangku. Kelopak matanya tertutup, besar dan bengkak. Sementara mulutnya yang kecil menutup dan membuka dengan cepat seperti tengah kehabisan udara. Sontak saja tubuhku menggigil. Jeritanku semakin kencang, menggema ke setiap sudut hutan. Dengan panik kukibaskan tubuhku berharap bayi itu jatuh. Namun jari-jarinya yang kecil terus mencengkram pinggangku dengan erat. Aku kian histeris karena dia terus merayap naik. Dengan sekuat tenaga, ku dorong kepalanya yang basah dan berlendir. Jari-jariku amblas ke dalam kepalanya. Bersamaan dengan tawa seruni, aku menjerit histeris. Sebuah tangan pucat muncul dari balik kabut, mencengkram dan menarikku lepas dari kedua makhluk menjijikan itu. Tubuhku terhuyung ke depan. Tarikan tangan orang itu begitu kencang. Tawa cekikikan seruni terdengar lagi, membahana di belakangku. Kabut menipis dengan cepat. Tapi di mana orang itu? Di depanku jalanan setapak terjal yang dihimpit belukar hanya menyisakan kabut tipis. Orang itu tak ada di manapun. Tangan siapa tadi yang menarikku? Tak mau berpikir panjang lagi, secepatnya aku bergerak menjauh dari tempat itu. Seruni dan bayinya entah di mana. Namun suara tawanya sesekali terdengar di belakang sana. Tak kupedulikan lagi rasa nyeri di paha dan betis. Aku terus berlari. Jatuh kemudian bangun lagi. Tak ada apapun yang aku pikirkan selain terus bergerak menjauh. Dengan tangan gemetar, kuraba bungkusan pembawa petaka itu di kantung celanaku. Ada sedikit rasa tenang mengetahui benda sialan itu masih ada di tempatnya. Jika benda itu terjatuh, habislah sudah. Tanpa orang itu dan Adi, jalur turun ini terasa mencekam. Setiap meter yang kulewati benar-benar sebuah perjuangan. Kabut di sekitarku jelas menyembunyikan banyak mata yang tengah memperhatikanku bergerak dengan canggung. Sewaktu-waktu bisa saja pemilik mata-mata itu mewujud di depanku dalam bentuk-bentuk yang mampu membekukan darahku. Alunan gending gamelan Jawa mengalun dari kejauhan. Tubuhku merinding mendengar alunannya yang mendayu-dayu seakan memanggilku untuk kembali. Walau dengan nafas yang tak beraturan dan kaki yang semakin nyeri, ku paksa untuk terus berlari. Jantung dan paru-paruku seperti hendak meledak. Nyeri di perutku tak tertahankan lagi rasa sakitnya, namun membayangkan ekspresi wajah seruni yang menyeret bayinya selalu mampu membatalkan niatku untuk berhenti. Lalu tangan pucat di dalam kabut tadi. Semakin aku memikirkan, semakin aku ketakutan. Mungkin aku salah sangka. Cengkeramannya padaku tak dimaksudkan untuk menolong, tapi memang berniat untuk merenggut. Tapi siapa? Kilasan wajah-wajah menakutkan berseliweran di pikiranku. Nyilinggi, hantu pendaki, hantu orang desa, perempuan-perempuan berwajah rusak, pocong, kepala menggelinding, kalung wewe. Namun segera kutepis pikiran-pikiran menakutkan itu. Kemudian nama yang terpahat di kuburan lama itu. Aku bahkan tak berani meneruskan pikiranku. Tapi jika benar, itu menjelaskan kemunculannya yang tepat pada waktunya, juga keberaniannya, pengetahuannya dan terutama ketenangannya. Tapi di mana dia sekarang? Semoga tak terjadi sesuatu kepadanya karena telah menolongku malam ini. Lalu kuburan Adi dan tubuhnya yang kaku di dalam keranda itu. Itu bukanlah mimpi, itu terasa nyata. Jawabannya hanya bisa kupastikan andai aku selamat hingga tiba di bawah nanti. Oke teman-teman, ceritanya kita stop sebentar, karena ini waktunya giveaway. Saya akan membacakan 4 huruf kode unik yang harus kalian kirimkan via DM ke Instagram mereka ada, setelah saya membacakan kode ini. Siap-siap ya. Kodenya adalah MAYT. Sekali lagi, MAYT.
segera kirimkan kode tersebut ke Instagram mereka ada via DM. Dan bagi 6 orang pertama yang beruntung mengirimkannya dengan cepat akan mendapatkan kaos dari mereka ada. Semoga beruntung ya. Alunan gending-gending itu sudah tak terdengar lagi. Dan tubuhku sudah tak bisa dipaksa. Aku harus istirahat sebentar. Uap putih tipis muncul di antara deru nafasku. Dadaku turun naik mencoba meraup oksigen sebanyak yang aku bisa. Tiap otot di tubuhku berdenyut-denyut lemah. Segenap jiwa dan seluruh ragaku merasakan lelah. Lalu gambaran keceriaan aku dan adik kemarin bermain-main di pelupuk mataku. Perdebatan kami tentang hal-hal yang tak penting. Rasa masakan kami. Ekspresi wajah Adi ketika tendanya kusamakan dengan keranda, dan lain sebagainya. Cairan bening muncul di sudut mataku, lalu mengalir dengan deras membasahi pipiku. Di tengah pekatnya malam di jalur Linggarjati, aku menangis sesenggukan seorang diri. Kini aku baru menyesal. Andai aku tak hilaf, andai aku tak sombong, andai aku tak melakukan kebodohan, kami tak akan ditimpa kengerian-kengerian ini. Aku mengutuki kebodohanku sendiri. Kembali aku pandangi jalur tanah merah berbatu di depanku dengan langsa. Membayangkan di titik mana pada jalur ini tubuh dan jiwa ragaku ambruk dan menyerah. Enggak boleh. Ku coba menguatkan hati. Aku tak bisa kalah. Jika aku menyerah di sini, perjalanan ini selesai untukku dan Adi. Selamanya. Aku terus mengingatkan diriku. Situasi ini serius dan nyata. Mendadak keheningan yang ganjil kembali menyelimutiku. Bulu kuduku tegak berdiri mengingatkanku untuk waspada. Terus-menerus kuingatkan diriku pada ucapan orang itu. Pikiran gak boleh kosong. Mulai baca-baca. Detak jantungku kembali berderap. Mataku dengan panik mencari-cari. Ketidakmampuanku menemukan apapun membuat merasa semakin rentan. Aku tak tahu apapun itu saat ini tengah dia memperhatikan. Keringatku mengucur dengan deras. Apa yang harus aku lakukan? Firasatku menjerit-jerit mengingatkan agar tak coba berani-berani berlari. Udara terasa membeku dan ketegangan ini sungguh terasa menekan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mendadak bau sesuatu yang sangat khas muncul dengan perlahan. Aroma yang sesungguhnya tak ingin lagi aku rasakan. Bau pandan. Tubuhku membeku. Aroma pandan itu kian mendekat. Aku bernafas dengan cepat dan pendek-pendek. Mencoba menenangkan riuh jantungku. Kuingatkan diriku untuk jangan panik. Jangan menjerit. Kali ini tak ada orang itu untuk menyelamatkan. Tapi segala usaha untuk menenangkan jantungku buyar saat pandanganku mendeteksi sebuah gerakan di sebuah dahan pohon tepat di atasku. Makhluk itu tergantung berbalik dengan matanya yang hitam besar terpaku menatapku. Lututku gemetar hebat. Rasanya aku ingin menangis karena tak kuasa menghentikan gemetarnya. Jangan bergerak, jangan bersuara, jangan melihat. Kuingatkan diriku berkali-kali. Namun tiba-tiba jantungku nyaris lepas. Makhluk itu menjatuhkan dirinya hanya beberapa langkah di depanku. Mataku terbelalak. Tapi entah bagaimana aku berhasil tak berteriak. Tak hanya lutut, kakiku pun mulai gemetar hebat ketika makhluk itu mulai merangkak mendekatiku. Yang dapat aku lakukan hanya berdiri, mematung tanpa berani bergerak. Bernafas pun tak berani. Tubuh bernanah makhluk itu merayap nyaris sejajar dengan tanah. Hanya kepalanya yang tetap tegak. Sebagian wajahnya tertutup rambut. Aku terus menatapnya merayap di bawahku. Kini berkedip pun aku tak mampu. Tanpa berani menggerakkan kepala, aku saksikan makhluk itu telah berada tepat di bawah kakiku. Ketegangan memuncak. Air mata sudah terhimpun di sudut mata. Siap untuk meledak. Nafasku tertahan di dada. Menunggu detik saat tangan bernanah itu mencengkramku. 1 detik berlalu. 2 detik berlalu.
lututku yang gemetar sudah tak mampu lagi menahan kengerian. Dengan sisa keberanian dan nafas yang terus tertahan, kupaksakan diri melihat apa yang membuat makhluk itu tiba-tiba diam. Dan dia tak ada di sana. Dengan panik aku berbalik. Ternyata tidak ada. Namun bukannya lega yang aku rasakan, melainkan semakin tertekan. Tak mungkin dia pergi begitu saja. Makhluk itu pasti ada di suatu tempat tengah bersiap. Tapi di mana? Aku nyaris gila mencari keberadaannya. Dia tak ada di rimbunan semak, tak ada di dahan-dahan pohon, tak sedikit pun terlihat gerakannya di balik tirai kabut atau di kegelapan. Aku ambruk ke tanah. Air mataku langsung tumpah. Jelas aku sudah tak tahan lagi. Dadaku berguncang. Kembali aku menangis sesenggukan. Suara-suara tawa bercampur bebunyian serangga hutan terdengar mengejekku. Aku lelah dengan mereka. Aku tak peduli. Kabut tipis terlihat mengambang menutupi jalur di depanku. Perlahan kabut itu juga mulai menyelimuti semak dan pepohonan yang jauh. Kabut tipis itu juga melayang pelan menyelimuti setengah tubuhku yang sedang bersimpuh. Aku terus menangis sesenggukan. Air mata ini sudah tak bisa lagi kutahan. Lalu telingaku mendengar suara langkah. Siapapun itu terdengar dekat dan semakin mendekat. Aku sungguh lelah. Tak ada sedikit pun keinginan aku untuk bersembunyi. Siapapun itu aku sudah pasrah. Aku tak peduli. Kabut di depanku tersibak. Tiga bayangan hitam mendekat. Cahaya terang memancar dari tiap kepalanya. Semakin mendekat. Lalu mendadak ketiga sosok itu terlihat membeku. Mereka tampaknya melihatku yang duduk dan menangis sendirian di tengah kabut. Aku masih terus sesenggukan. Sama sekali tak peduli jika mereka manusia atau setan. Ketiga sosok itu kembali bergerak dengan pelan. Dan saat melewatiku, kurasakan gemetar ketakutan di tubuhnya dan wajahnya yang terus dipalingkan. Terdengar juga ucapan permisi yang bercampur dengan doa-doa. Saat mereka bergerak naik dan menjauh, baru kusadari. Mereka manusia. Apakah aku sudah dekat? Dengan sisa tenaga terakhirku, kupaksakan diriku untuk berdiri. Kedua lututku masih gemetar. Rasa nyeri terasa di setiap sendi. Kabut terbelah saat ku melangkah dan kembali menyatu di belakangku. Ayo, bertahan yuk. Tadi itu adalah istirahat terakhirmu. Aku menyemangati diriku sendiri. Seekor burung hitam tampak bergerak-gerak di sebuah dahan. Mengepakkan sayapnya lalu terbang menjauh. Langkahku terseret. Dadaku sangat sesak. Nafasku keluarkan dari mulut. Sebuah bayangan hitam terlihat berdiri di sisi jalur. Rambutnya yang panjang terurai di tanah. Dari pakaiannya yang serba hitam, aku langsung mengenali. Itu adalah sosok Nyilinggi. Aku tak berhenti dan terus menyeret kakiku untuk melangkah. Aku sudah pasrah. Kuakui segala ucapan dan perbuatan serta semua kesalahanku. Dengan sepenuh hati, aku meminta maaf pada semua penghuni Gunung Ciremai ini dan pasrah apapun yang akan terjadi nanti. Tak terasa air mataku kembali mengalir. Aku siap menanggung semua kesalahan ini. Aku tahu kesalahanku terlampau berat. Insya Allah aku akan siap. Asalkan jangan semua kesalahanku ditanggung pada Adi. Nyilinggi tetap diam di tempatnya. Aku membungkuk dengan hormat sambil perlahan lewat di depannya. Walau tak terlihat, aku tahu matanya terpaku kepadaku. Sekujur tubuhku gemetar dan terasa dingin. Namun, ia tetap diam tak melakukan apapun kepadaku. Dua sosok lain terlihat di depanku. Semakin mendekat, aku mengenali siapa yang tengah berdiri di sana. Seakan sedang menungguku. Hatiku dipenuhi kelegaan dan rasa syukur. Sosok tinggi itu adalah orang itu. Wajahnya kaku. Tak sedikit pun tersenyum tersungging di bibirnya. Tapi dari matanya terbaca, dia juga lega melihat kehadiranku. Namun aku tak mengenali sosok bungkuk yang di sebelahnya hingga aku mendekat. Seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat. Itu adalah sosok nenek baik hati yang tadi siang merawatku.
bagaimana mungkin dia bisa berada di tengah perut ceremai di malam suram ini. Ku beranikan diri menengok ke belakang. Sosok Nyi Linggi sudah hilang. Sebuah tangan tiba-tiba merangkul pundak dan memapahku. Orang itu dengan diam dan wajah ketusnya membantuku. "Ayo jalan, tahan sedikit lagi," ucap orang itu dengan dingin. Jalanan tanah merah terbuka lebar. Kabut tipis melayang pergi. Bayangan gelap pondokan kayu tiba-tiba menjulang di depanku. Mataku berat, tapi aku masih mengenali tempat ini. Ini adalah bangunan kayu tempatku bertemu orang itu pertama kali. Dengan perlahan, dia membaringkanku di sana. Seluruh tubuhku merasakan sakit dan nyeri yang luar biasa. Aku sudah di ujung kesadaranku saat ku dengar suara lembut orang itu berkata, "Jangan kapok. Jadikan ini pelajaran. Kita gak pernah hidup sendiri." Sebenarnya aku ingin menjawab ucapannya, namun tenagaku terlampau lemah. Aku hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan. Sebuah tepukan lembut kurasakan di bahuku, lalu suara orang itu terdengar lagi. "Sering-sering tengokin gua di sini ya." Lalu pandanganku menjadi kabur. Hal terakhir yang aku dengar adalah gema azan subuh. Yang pertama kali kulihat saat membuka mata adalah ruangan bercat putih. Aku mendapati diriku terbaring di sebuah ranjang empuk rumah sakit. Kepalaku berdenyut-denyut. Nyeri kurasakan di sekujur tubuh. Seorang perawat muda masuk dan menyapaku dengan riang. Aku hanya tersenyum menjawab sapaannya. Seketika kuraba kantung celanaku dan jantungku kembali berderup. Benda itu tak ada di kantung celanaku. Di mana benda itu? "Mbak, bungkusan di kantong saya di mana ya? Maaf," tanyaku pada perawat itu. "Oh, pembalut ya? Sudah dibuang, Mbak," jawabnya. "Dibuang?" Aku mengulangi jawabannya seakan tak percaya. Benda yang kuambil kembali dengan susah payah itu dibuang begitu saja. "Dibuang kemana, Mbak?" tanyaku lagi pada perawat itu. "Tempat sampah," jawabnya dengan riang. Aku hampir saja protes. Namun aku menyadari hal yang paling dasar atas semua kejadian ini. Tempat paling tepat untuk benda itu memang hanya tempat sampah, bukan di Batu Lingga atau dimanapun juga. "Mbak lihat teman saya enggak?" tanyaku lagi dengan pelan. Nadiku berdesir, takut akan mendapatkan jawaban yang tak kuinginkan. "Yang cowok ya? Ada, di kamar sebelah," jawabnya. Dia tak tahu betapa berartinya jawaban itu bagiku. Dengan sedikit terhuyung, kupaksakan diriku berdiri. Aku harus melihat keadaan Adi. Saat pintu ruangan kubuka, aku tak dapat menahan air mata. Kulihat Adi tengah berbaring di sana. Ia masih hidup. Ia bahkan tertawa. Aku langsung berlari memeluknya. Ia meringis kesakitan, tapi masih terus tertawa. Tampak gembira melihatku. "Lu gak apa-apa yuk?" tanya Adi yang aku jawab dengan anggukan. "Maafin gua ya, Di. Gara-gara gua, lu begini," ucapku sambil menghapus air mata. Ia hanya tersenyum. Senyumnya itu tiba-tiba terlihat manis di mataku. "Yang penting kita selamat. Tapi siapa ya yang bawa gua ke sini?" Aku menggelengkan kepala. Aku sama tak taunya dengan dia. "Bekas pembalut di kain putih itu sekarang di mana yuk?" tanya Adi kepadaku. Aku terkejut mendengar pernyataannya. Dari mana dia tahu tentang pembalut di dalam kain putih itu? "Udah dibuang ke tempat sampah," jawabku. Dia terlihat bingung dengan jawabanku. Aku pun juga bingung dengan ekspresinya.
Atau mungkin dia diceritakan oleh perawat setelah mereka menemukan benda menjijikkan itu di kantung celanaku. Atau ada sebab lain. Ekspresi bingung itu masih bertahan di wajahnya. Tapi menyadari kami semua selamat, senyumku kembali merekah. Nanti gue ceritain pengalaman gue ya, Di. Lu gak bakal percaya. Ucapku dengan gembira. Pengalaman apaan? Tanyanya tampak penasaran. Pengalaman gua ngambil pembalut tengah malam. Nanti gua ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Seruni, dan Bang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Jawabku panjang lebar dengan senyum merekah. Jawabanku ternyata membuat Adi ternganga. Ia terus menatapku seakan tak percaya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita sudut pandang Ayu dapat kita ambil sisi positifnya untuk menjaga segala kelakuan kita dimanapun kita berada. Jangan bertingkah sembarangan, jangan sombong, dan jaga selalu sopan santun dimanapun kita berada. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Aras Anggoro yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah sudut pandang Ayu di channel mereka ada. Saya doakan sehat selalu dan sukses untuk Mas Aras Anggoro. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 4. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang beruntung mendapatkan giveaway kaos dari saya. Namun bagi yang belum beruntung, jangan khawatir. Dukung dan support terus channel ini agar setiap bulan kita bisa adakan giveaway lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya yang pastinya jauh lebih seru. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.